Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid-daraini amin. Sungguh telah sampai para murid untuk menjadi waliullah. Sungguh telah sampai para murid untuk menjadi waliullah ta'ala pada mencari syarat-syaratnya dengan merendahkan, menghinakan diri kepada kesudahan hina dan remeh. Artinya bahwa seseorang murid yang hendak menjadi seorang waliullah, yang mana di antara syaratnya untuk menjadi waliullah itu terlebih dahulu menghinakan dirinya, merendahkan dirinya pada kesudahan hina dan remeh. Sehingga telah diriwayatkan bahwa Ibnul Karanbi yaitu guru Al-Junaid Al-Baghdadi, tentu sebelum jadi guru oleh Junaid. Artinya Ibnul Karanbi ini dalam perjalanan beliau menuju kewalian. Beliau itu dahulunya waktu beliau menjadi seorang murid itu diundang makan oleh seseorang laki-laki sampai 3 kali. Kemudian mengembalikannya. Kemudian laki-laki itu mengajaknya lagi dan ia pun kembali lagi sehingga masuklah pada yang 4 kalinya. Itu maksudnya Ibnul Karanbi ini sewaktu beliau menjalani jalan kewaliannya, beliau bersangatan dalam merimihkan diri sidin sendiri, dalam menghinakan diri si jin sendiri. Sehingga pernah beliau 3 kali diundang orang makan. 1 kali diundang makan, begitu sampai di rumah orang, diusir orang. Padahal memang undang itu sendiri, orangnya yang mengusir. Kedua pulang, dikiau pulang ke rumah itu, begitu parak sampai rumah, diusir pulang. Yang 3, dikiau orang pulang ke rumah, begitu sampai para ke rumah, diusir orang pulang. Sampai kali yang 4, diundang orang pulang ke rumah, hanya suruh orang masuk. Maka laki-laki itu bertanya kepada Ibnul Karanbi tentang yang demikian. Kenapa jurang pian hakunnya? Jar sinang mengundang nih, pian hakunnya datang ke undangan ulun. Pertama ulun undang, begitu pian datang ke rumah, ulun tulak. Ulun undang pulang pian, datang ke rumah, ulun tulak. Ulun undang pulang pian ke rumah, datang, ulun tulak pulang. Ulun undang pulang yang 4 pian datang pulang, hanya ulun suruh masuk. Kenapa pian hakunnya macam itu? Mendel di ulu-ulu. Ibnul Karanbi menjawab, sungguh aku telah melatih diriku dalam kehinaan selama 20 tahun. Sehingga ia seperti anjing yang diusir, maka ia terusir. Kemudian ia dipanggil dan dilimparkan untuknya tulang, maka ia kembali. Dan jikalau kamu mengembalikan aku, mengusir aku sampai 50 kali, kemudian kamu ajak aku sesudah itu, niscaya saya perkenankan. Nah, ini artinya contoh teladan bagi orang yang ingin mencapai kewalian itu mesti sanggup dihinakan oleh orang. Orang yang ingin mencapai kedudukan tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah, itu dalam perjalanannya itu pasti ada menemui
hal yang demikian. Nah, di mana dia sanggup menahan diri bagaimanapun orang merimihkan dia. Sanggup menahan bagaimanapun orang menghinakan dia. Karena mereka sudah menganggap diri mereka itu hina terlebih dahulu. Jadi andai kata dihinakan orang, mereka tentu kada akan merasa hina lagi. Nah, orang yang merasa hina itu orang yang merasa dirinya tinggi. Orang yang merasa dirinya tinggi. Kalau orang yang merasa dirinya tinggi itu mudah merasa terhina. Mudah merasa tersinggung. Mudah merasa diremehkan. Karena inya menganggap dirinya itu ada kedudukan. Dirinya itu ada harga. Ada harga diri. Padahal untuk menjadi kekasih Allah, seseorang itu harus menghilangkan harga dirinya itu. Supaya dirinya itu jangan ada lagi berharga. Yang berharga itu hanya satu, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita menganggap ada selain Allah yang berharga, maka kita kada akan bisa mencapai kewalian itu. Apakah manusia kah, benda kah, barang apapun, hatta diri sendiri, bila masih kita anggap bahwa itu punya harga, kada akan bisa mencapai derajat wilayah, derajat kewalian. Nah, jadi dalam perjalanannya seorang itu menjadi waliullah, inya sudah pasti melalui jalan di mana dia itu dihinakan orang, di mana dia itu diremehkan orang. Bila mana dia sabar menghadapi demikian, nah dia akan mencapai, akan naik ke tingkatan yang berikutnya itu. Itu salah satu, nah di antara empat ujian, kan ada dikisahkan dulu, empat ujian yang dijalani oleh seorang yang menuju waliullah itu. Ada pertama diuji dengan kemiskinan. Begitu dia masuk ke jalan menuju kewalian, menuju ma'rifatullah, dia bisa diuji dengan kemiskinan. Dulunya hidupnya nyaman, dulu hidupnya serba ada. Begitu masuk dalam jalan kewalian, hartanya habis. Kebunnya habis, binatang ternaknya habis, perdagangannya bangkrut, semua bangkrut. Ini adalah ujian. Bila dia bisa menghadapi demikian, dia akan naik ke tingkatan berikutnya. Nah, tingkatan berikutnya apa? Dia bisa diuji dengan kekayaan. Ada orang yang dulunya miskin, hidupnya susah sudah. Begitu inya hendak jadi wali, beamal amalan orang wali, belajar ilmu-ilmu orang wali, diberi Allah rezeki yang berlimpah ruah. Macam-macam diberi Allah rezeki, kekayaan. Padahal dulu waktu belum hendak kaya itu, miskin hidupnya. Nah, ini cobaan juga dari Allah. Apakah inya meneruskan perjalanannya, ataukah inya terganggu dengan banyaknya harta benda yang diurusnya itu. Nah, termasuk juga pujian, apa, hinaan. Ini langkah berikutnya. Orang yang mencapai hendak jadi wali itu pasti melalui dihina orang, dipuji orang. Nah, dihina dulu, dihina, dicaci maki, dipadahkan orang apa itu ini. Bila inya kada menghiraukan itu, kada membalasi itu, nah dia akan naik lagi. Naik kemana? Ke derajat yang keempat, bisa pujian pulang. Sudah lawas dihina orang berapa tahun, diijik orang, dirimihkan orang, tapi inya sabar aja terus beribadah kepada Allah. Nah, diganti Tuhan lawan pujian. Seluruh alam hampirnya memuji inya, membesarkan inya, memuliakan inya. Apakah inya senang dengan itu? Nah, bila inya melanggapi itu, menyenangi itu, maka dia akan terhenti sampai di situ. Jadi itu termasuk di antara syarat orang nang menjadi wali, nang jenisnya itu malah disebut dengan salikin. Ini ahli juga orang wali itu
Orang wali itu dari golongan majzubin. Nah, orang wali golongan majzubin ini orang wali nang kadada sekolahnya. Inya beramal biasa aja, menuntut ilmu seadanya aja, kada melalui latihan-latihan, timbul jadi wali. Nah, ini ngarannya golongan majzubin. Itu banyak juga itu. Cuma majzubin ini biasanya Allah berikan kepada orang-orang yang mempunyai keturunan-keturunan wali. Nini moyangnya kah bahari ada wali atau kuitannya kah wali. Karena anaknya itu bisa mengaji, kada mengaji, beramal, kada beramal timbul wali. Itu berkat doa orang tuanya. Nah, tapi yang lebih banyak, yang umumnya itu kewalian itu dicapai dengan suluk, dengan perjalanan tadi. Nah, melalui cobaan, melalui macam-macam halangan.